Memasuki hari ketiga pasca longsor yang menerjang Kecamatan Serasan Natuna, tim SAR gabungan kembali melakukan pencarian terhadap korban yang diduga masih tertimbun longsor. Tim SAR gabungan masih terus menyusuri satu persatu desa di Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna yang porak-poranda diterjang longsor. Tim SAR gabungan terdiri dari TNI, Polri, Tagana, dan BPBD. Pencarian korban hilang dilakukan di beberapa lokasi yang dilanda bencana tanah longsor, seperti di Desa Air Nusa, Pangkalan, serta beberapa lokasi longsor lainnya. Kemarin proses pencarian korban longsor sempat dihentikan karena cuaca buruk. Hingga kini sudah ada 12 korban meninggal yang berhasil ditemukan dan 46 lainnya dilaporkan masih hilang. Tempat kita evakuasi. Maksudnya adalah arti kata ketika ada gunung, ini kita harus masuk ke sini kan.